Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan, kita sudah sama-sama tahu kalau jahe rasanya sangat enak dan khasiatnya juga sangat banyak. Nah, salah satu dari khasiat jahe itu sebagai herbal anti-angiogenesis. Nah, kalau akan-akan lagi mencari-cari herbal yang punya khasiat anti-angiogenesis, maka salah satu herbalnya adalah jahe, khususnya jahe merah. Jahe mengandung oleoresin yang berisi campuran-campuran fenolik aktif yang mempunyai sifat antioksidan, anti kanker, anti inflamasi, anti angiogenesis, dan anti arteriosklerotik. Begitu penjelasan Suha 2017 dan penjelasan Prestianti dan kawan-kawan 2005. Laman Trubus Online menuliskan oleoresin penyebab pedas, yaitu penyebab pedas pada jahe, mengandung gingerol, paradol, sagaol yang memiliki sifat antioksidan, antiinflamasi, antiangiogenesis, antiarteroklerosis, dan antikanker. Itu jelas ya. Jadi agak-agak kalau pengen mencari salah satu herbal yang sangat berkhasiat, yaitu adalah jahe. Ya kan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.